Pemirsa, meningkatkan kecintaan sekaligus memberikan ruang generasi muda dalam berkesenian dan mempromosikan pariwisata di Bali, pemerintah kini rutin mengadakan inovasi. Pemerintah daerah pun terus melakukan event-event untuk merangsang generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya Bali, salah satunya melalui pagelaran festival. Sejatinya, festival merupakan salah satu upaya untuk menarik kunjungan wisatawan datang berkunjung ke suatu daerah. Festival sejatinya tidak akan efektif jika promosinya tidak bagus. Kelemahan selama ini adalah festival yang dibuat sangat menarik tapi promosinya kurang, sehingga apa yang ditargetkan tidak memenuhi apa yang ingin dicapai. Hal yang sama dialami festival yang menitik beratkan kepada pertunjukan seni dan budaya. Festival yang digelar diharapkan dapat membantu para seniman untuk lebih bersemangat dalam berkarya. Salah satu festival yang banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat adalah Denpasar Festival. Festival ini mampu memberi ruang kepada para seniman untuk tampil mempertunjukkan karya-karyanya. Sehubungan dengan hal tersebut, seniman sekaligus koreografer Gede Gusman Adi Gunawan atau yang lebih dikenal dengan Wawan Bumi Art mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi event-event festival yang digelar pemerintah. Hal ini tentunya bertujuan untuk pelestarian seni dan budaya Bali. Selain itu, festival menjadi ajang untuk berkarya dalam rangka memperkenalkan pariwisata Bali, khususnya seni Bali itu sendiri. Denfest itu memberikan ruang kreatif bagi para seniman, baik itu seniman muda maupun seniman yang sudah menjadi maestro ataupun suhu, untuk bisa memberikan karya-karyanya sebagai sebuah tampilan, baik itu tampilan secara edukasi maupun estetikanya, dan sekaligus juga bisa menyalurkan kreativitas kami di sini gitu. Jadi keberadaan dari Denfest itu kami sangat apresiasi. Oke, sejauh ini sih, ini kan Denfest-nya sudah beberapa kali kan dilakukan, dan saya lihat juga semakin tahun semakin ada peningkatan dari segi jumlah pementasannya, kemudian dari segi penataan ruang pementasnya, ini saya lihat sudah bagus sekali. Dan untuk kedepannya, supaya ini tetap dipertahankan, event-event seperti ini, dan mungkin di apa ya, harinya mungkin ditambahin lagi, karena mungkin ada apa beberapa seniman yang mungkin bisa untuk ikut andil di dalam Denfest ini. Festival tidak sekedar sebagai ajang promosi pariwisata Bali di mata dunia saja. Melalui festival, keberadaan seni maupun kebudayaan Bali secara langsung akan semakin berkembang dan diminati banyak wisatawan. Darta, Bali TV.